Pemirsa, Panglima TNI bersama Kapolri didampingi Kepala BNPB Gubernur Jawa Barat meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi massal COVID-19 di Ballroom Sudirman Kota Bandung pada Kamis siang. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna melakukan percepatan vaksinasi. Guna melakukan percepatan penanganan COVID-19, TNI Polri menggelar vaksinasi massal COVID-19 bagi masyarakat umum dan lansia di Provinsi Jawa Barat di Ballroom Sudirman Kota Bandung pada Kamis pagi. Vaksinasi yang digelar secara massal tersebut diikuti sebanyak 10.000 orang yang dilaksanakan selama 2 hari. Guna memastikan kelancaran kegiatan vaksinasi massal, Panglima TNI bersama Kapolri meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi serta menghimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Vaksinasi yang sungguh luar biasa, karena jumlah peminatnya juga banyak sekali, didukung oleh tenaga kesehatan dari TNI dan Polri, dan pelaksanaannya memang direncanakan selama 2 hari, kemungkinan puluhan ribu akan melaksanakan vaksin mulai hari ini dan besok. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setelah kita divaksin harus tetap menggunakan masker. Panglima TNI mengimbau kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi, seperti menggunakan masker serta jaga jarak guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.